Halo teman-teman, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video yang terbaru sekarang ini saya akan membuat sebuah video yang singkat saja. Jadi ini di tengah malam, saya lapar, sedang mencari berburu masakan gudeg, makanan wajib ketika berkunjung ke Yogyakarta. Di sini saya ingin coba gudeg satu ini, namanya gudeg Wijilan Bulis. Itu gudegnya, telurnya masih panas, sedang direbus. Kemudian ada potongan ayam, tempe, potongan tahu, dan kreceknya. Nah, saya tuh paling suka dari semua lauknya adalah kreceknya. Ini Bulis ini sangat-sangat terkenal karena bukan hanya menjual gudegnya, tapi juga jual gudeg kalengan yang bisa dibeli, dijadikan oleh-oleh dan dibawa pulang, dimasak di rumah. Dari semua tempat gudeg, hanya Bulis yang membuat kalengnya. Jadi ini inovasi yang baru. Tempatnya juga luas banget. Oke. Ini dia menu-menunya. Silakan di pause videonya kalau ingin lebih jelas. Oke, sekarang saya akan beli 3 porsi saja untuk sekeluarga makan. Oh, udah, Mas. Oke, sudah. 3 porsi total 50.000. Dengan sudah termasuk tambahan 1 tempe. Luar biasa. Saya sudah gak sabar untuk menyantapnya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video singkat ini. Mohon jangan lupa untuk nge-like video ini, kasihlah jempol, dan share bagikan video ini ke teman-teman, keluarga, kerabat, kalian semua yang menyukai konten-konten tentang kulineran, terutama kuliner khas Yogyakarta. Dan mohon dukung video channel saya agar berkembang dengan mensubscribe ke channel saya, Nicholas William, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita berjumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya, sampai jumpa. Salam dari Jalan Wijilan, pusat kota Yogyakarta. Sampai jumpa, ketemu lagi. Salam sehat. Peace.